Sebelum nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya. Hello LC people, kembali lagi bersama gua Ain LC dalam Crash Team Racing Nitro atau CTR. Alright guys, kita lanjutin lagi game ini, oke? Dan pada episode sebelumnya kita sudah melawan dari Reaper, yaitu raja dari apa, raja TNT, orang gila. Dan sekarang kita ini masuk ke sini, jalan yang kebuka yang kemarin ya. Look at this, aduh. Nah ini dia guys, sebentar gue mau nyari tempat yang untuk balapannya dulu. Look at this tempatnya. Oh ini rajanya guys di situ tadi. Oke, berarti ini udah kebuka semua dong ya. Ini tempatnya siapa nih? Oh Papu Papu, ya benar ya Papu Papu ya. Gila tempatnya anjir, nggak jauh beda ya sama PS1. Alright, kita mulai. Here we go again. Tempatnya Coco. Wah anjir bagus banget ya tempatnya, Coco Park. Ada patung kokonya juga dong. Keren, banyak bunga-bunga. Alright everybody, here we go again. It's gonna be awesome. Mampus lo kena. Mampus. Alright guys. Gue kemarin juga sempet apa ya namanya, sempet nonton di YouTube juga guys tentang Crash yang PS1, yang apa sih, Crash pertama kali itu yang baru keluar terus di remake lagi tahun 2017. Sebenarnya ada kepengenan buat main game itu, cuman gimana ya, gue mikir-mikir lagi sih, goblok malah dibuang. Salah anjir, gue pengen mencet itu, pengen mencet apa namanya itu, ramuan, malah mencet buang pelindungnya. Dadol akhirnya gak apa-apa, yang penting kita masih juara satu di sini. Oke. Anjir, seru banget nih. Tetap sama harapan. No. Tetap sama harapan gue ke depan, semoga aja Crash yang versi Titan itu dapat versi remake-nya. Semoga aja developernya denger ya. Tapi gue masih YouTuber, ini masih YouTuber kecil. Belum didengar pastinya. Oh iya guys, gue juga tolong dong minta saran untuk dari kalian semua. Enaknya gue tuh main game apa ya habis ini? Soalnya kan udah gue mainin nih dari, oh udah juara satu, udah juara satu, udah abis. Gak nyadar gue anjir, terlalu gampang ya. Oke disini berarti masih belum terlalu susah. Alright everybody, kita juara satu again. And then oh iya gue minta, ih kokonya cantik gue anjir. Keren ya, dapat skin-skinnya tuh banyak anjir di sini. Alright. Hello aku. The more Wumpa fruit you collect, the faster your cart will go. If you collect and hold 10 Wumpa fruits, you'll be juiced up and your power up will become more potent. Collect apa tadi ya? Gua masih belum paham anjir. Oke, kita dapat new sticker. Stikernya Coco, oke. Alright guys, kita lanjutin lagi. And then oh ya, tolong dong komentar di bawah hal ini, di bawah sini kalian tuh enaknya gue tuh main game apa habis ini. Karena gue tuh butuh itu masukan-masukan kalian yang sekiranya yang dapat view-nya banyak di apa namanya, di Indonesia tuh main game apa sih sebenarnya. Soalnya gue coba gitu ya untuk main game. Alright, dapat
Oh ini jalanannya, ini jalannya Tiger. Tiger. Si macan, iya benar macan. Iya benar-benar IC, gue masih ingat ada jalan pintas kalau nggak salah ya. Gue lupa. Lorek sambil jalan, sambilnya lagi ya, sambil jalan aja. Jadi ngomongin apa ya, enak ya. Jadi apa namanya? Gue tuh udah pernah nyoba untuk main game-game yang sekiranya bagus. Kayak Resident Evil tuh baru pertama kali keluar gue coba untuk main. Tapi view-nya dikit banget anjir, cuman kisaran 20 atau berapa. Masih sedikit sih segitu mah. Terus gue juga coba untuk main Attack on Titan, ya lumayan lah. Ada kisaran 100 view dapat. And then ini gue coba juga nih main CTR nih sekarang. Gue nggak tahu nih dapat view-nya berapa. Mau aja bisa sih tembus lah 100 lah memang. Karena memang sekarang itu sistem YouTube tuh bisa dibilang brengsek banget anjir. Iyalah, nyari view sekarang susah. Susah banget. Waktu itu aja pernah tuh yang video The Sims gue tuh, gue ngeliat di YouTube itu gue. Di YouTube kreator gue tuh ada, aduh, goblok, terlalu nyantai gue BG. Oke, fokus. Kita juara 2. Aduh guys ya, gue jadi juara 1 dulu supaya kita bisa ngomong enak. Anjir. Oke. Alright. Mampus. Yoi, kena. Oke, udah gak ada yang ngejar kan? Oke, sekarang kita ngobrol lagi. Jadi kalau misalkan ngomongin sistem YouTube itu udah susah guys untuk apa namanya, untuk dapat view. Karena ini misal nih, kalian nge-like atau mungkin udah gak ada kan. Jadi untuk apa, kalian nge-like atau mungkin, oh udah jalan 3 ya. Ya jalan 3 ya, habis. Oke. Jadi seperti yang gue bilang, misalkan kalian baru nonton video gue, pasti di beranda kalian akan kelihatan namanya, direkomendasikan lah video gue sama YouTube. Dan kalau misalkan apa namanya, jadi bisa dibilang beranda YouTube itu sekarang isinya yang pernah kita lihat doang. Kan kalau dulu enak ya, istilahnya random gitu kalau dulu tuh. Apa lo misalkan masukin video YouTube, ya udah pasti ada yang nonton. Tapi sekarang tuh kalau belum apa ya, kalau nggak direkomendasiin sama YouTube, tetap aja nggak bakal ada view-nya, nggak dapet. Kalian paham nggak? To get around a tight turn or to face a direction quickly, use the brake slide by pressing and holding the brake button while turning hard. Oke. Kita dapat apa lagi? Nggak dapat ban. Jadi bisa dibilang tuh kalau misalkan mau bikin apa, bikin video itu harus mikir-mikir. Bukan mikir-mikir, sekarang itu videonya harus, sistemnya itu lo harus rajin upload. Makanya gue tuh apa namanya, usahain banget sehari itu ada satu video. Karena memang sekarang tuh sistem algoritmanya itu harus cepet-cepetan sebenarnya sih untuk upload video. Jadi semakin sering lo dalam satu hari upload video tuh akan semakin cepat untuk direkomendasiin sama YouTube. Tapi karena gue memang nggak bisa untuk satu hari sampai 2 atau 3 video, jadi gue ya mending satu hari satu video dulu gue coba. Sampai tahu aja kan. Sebenarnya waktu itu sama kayak channel siapa ya? Oh ya, Mr. John. Itu Mr. John, dia itu tuh hebat dia. Satu hari itu kalau nggak salah ada 3 atau 4 video dia upload. Keren anjir. Jadi bisa hitam. No. Kita di sini mainnya santai aja guys ya, nggak usah terlalu banyak tegang-tegangan. Soalnya kan kemarin udah main game horror, main game Detroit Become Human. Karena masih kita nyantai aja, right? Main aja di sini.
Oke, back to the laptop. Jadi bisa dibilang sistem YouTube itu kalau misalkan kita semakin rajin upload akan semakin cepat untuk direkomendasiin. Jadi kalian kalau misalkan bagi YouTuber-YouTuber pemula, bagi kayak gue gitu kan, akan sangat sulit untuk mendapatkan view. Sangat sulit, apalagi gue masih 500 subscriber. Tapi untungnya gue tuh udah bisa di ini guys. Udah bisa dimonetisasi untungnya tuh. Karena kan gue kan channelnya tuh buat dari tahun 2016 2017. Dari 2017, jadi kan waktu itu masih ada peraturan YouTube itu 10.000 penayangan baru bisa dimonetisasi, dan alhamdulillahnya gue udah 10.000 penayangan. And then sekarang itu kalau nggak salah peraturannya harus 1.000 subscriber, and then harus harus 4.000 jam ya kalau nggak salah ya. Oh iya, 4.000 jam. Jadi sekarang tuh kalau orang mau jadi YouTuber tuh harus mikir-mikir anjir. Kuat gak lo? Gak ada yang nonton. Udah gitu dikasih waktunya cuman 12 bulan doang lagi, 1 tahun. Dapat 4.000 jam. YouTube. Gue sih berharapnya ke depan mungkin lebih baik lagi sih kalau bisa dibalikin sistemnya kayak dulu. Jangan kayak sekarang anjir begini. Nah, karuan. Jadinya yang makin gede-gede, yang kecil makin terpuruk. Alright. Congratulations. You win a trophy. You can get a hang time turbo from jumping. The longer you're in the air, the bigger the turbo you'll get when you land. For big turbos, try to get extra air time by hopping off jumps using the hop button. Alright. Oh, kita dapat apa nih? Pain. Oh, dapat pain. Green. Kenapa? Oh, ini tempat ini tempat papu-papu. Alright. Kayaknya di episode kali ini bisa deh gua iniin sampai raja sampai raja papu-papu nanti. Alright, wow, ini tempatnya Dingo Canyon. Alright, everybody, here we go again. Keren. Alright. Oke. Oh, ini kalau nggak salah race-nya siapa ya, gue lupa anjir. Oh, bukan Dingo, dia beda namanya sih, Dingo. Mampus. Oh iya, ada Terenggiling. Anjir, ingat. Wah anjir, nggak salah dia men. Oke, kita sudah negara satu. I'm the first everybody. Mampus. Double kill. Gue juga kemarin sempat nonton di YouTube juga Crash, apa yang CTR ini udah banyak loh yang apa sih namanya, bisa dibilang mainnya jago banget anjir. Jadi kan kayak ada timing gitu ya. Alright, jadi ada timingnya gitu, ada kan apa berpacu dengan waktu. Gila tuh kenceng banget, gila susah itu kayak gitu, kayak gini aja susah ini mainnya. Karena maybe mungkin karena belum kebiasa kali gue ya. Kok kenapa ya anjir? Jadi tuh mainnya cepet banget, ada yang sampai dalam satu race itu udah bisa 1 menitan. Alright, udah 1 menit 30 detik. Ini gue main begini aja tuh. Kembali baru 1 menit 30 detik di sini. Woo.
Alright. Oke. Makanya sekarang gue untuk CTR maybe akan gue buat per minggu. Karena kan salah satu game santai. Jadi gue tuh di hari Minggu pengen nyantai, guys, supaya enak. Alright. Gue sih jadi rencana ke depan ada untuk jadi Senin sampai Sabtu. Wih, kokonya imut anjir. Betul dari tadi Salfok sama kokonya mulu anjir. Oh, kita sudah sama Papu-Papu. Si goblok. Kasian anjir. Papu move so fast, you munch tracks. Alright. Oh, dapat ini, dapat ituan. Oke, kita mulai lagi. Lagi lah. Alright, hero itu. Wah, anjir cepet banget dia. Gak kena anjir. Oke, okay. Everybody, anjir cepet banget dia anjir. Oh iya, gue ingat dia raja ramuan anjir. Oh iya ingat. Duh, gue kena. Mampus kena lo. Mampus. Gue ingat dia raja ramuan. Oke, everybody, I'm number one. Anjir. Anjir, ini jangan sampai kita di belakang dia, guys. Anjir, dilompat. Come on. Kemuan susah deh anjir, ini ngepot deh. Nah. Oke. Okay. Kena, guys. Kena. Gak kena lagi, bang. Oke, okay, kita dapat lau-lau. Ya, lau-lau. Waku, I mean. Oh, shit. Oke, okay, kita masih juara satu di sini. Oke. Okay. Oh, sorry guys, kayaknya gue gak banyak ngomong di sini. Susah aja deh. Ah, shit, kena lagi. Is kena. Oke, okay, kena. Nyatu lagi, kena lagi, mampus. Alright. Oke, gue menang. Lumayan. Udah mulai susah banget di sini. Oke, kita dapat reward. Papu keren juga ya mobilnya ya. Papu not himself today. Maybe Papu not eating a big breakfast. Anjir, dalam perut tuh banyak banget. You are fast for being so small. Here's key to health. Oke, kita dapat key, guys. Oxide much bigger problem for you. Him not as big, but him much more grumpy. Alright.
And here we go guys, kita sudah bisa ngebuka ini. Look at this. Oke, kita dapat karakter juga Papu. Cepat ya dapat karakternya di sini ya. Mantap. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home.